Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alim wal hakim wal hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man al-fi wa rahmi fi dharayhi amin. Faslun fi bayani syuruti sihhati wa mu'amalati. Ini pasal tentang penjelasan syarat-syarat sah mu'amalah. Amal bai'u falahu salah satu arkanin. Adapun jual beli, maka baginya mempunyai tiga rukun: al-aqidu, wal-ma'qudu alaih, wal-lafzu. Yang pertama, orang yang berakad. Yang kedua, barang yang diakadkan. Yang ketiga, lafaz. Pada yang bagi, maka tidak seyogianya ayyu amila arba'an. Tidak seyogianya bermuamalah kepada yang empat: as-sabiyyu wal majnunu wal abdu wal a'ma. Anak kecil, orang gila, budak, dan orang buta. Ya. Enggak boleh. Nanti dikhawatirkan ada bisa aja kita bohong-bohongin tuh anak kecil, orang gila, budak, orang buta. Ini kita lihat ada tukang dagang buta dagang di pinggir jalan, dagang kerupuk. Iya. Mereka tuh kita, kalau begitu bagaimana tuh? Kita niatin sedekah aja dah. Iya, niatin sedekah. Dia kasih pupuk ya, kita niatin sedekah aja. Wa yajuzu, dan boleh al-bay'u minal kafiri, boleh jual beli kepada orang kafir. Jadi justru orang kafir mu'min. Ya, kenapa? Karena insya Allah tidak ada unsur penipu. Ya. Ada yang ngerti. Enggak bisa ditipu. Walakin la yubau minhul mushafu. Akan tapi tidak boleh jual kepada orang kafir akan mushaf. Enggak boleh. Ya, mushaf itu sesuatu yang ditaruh, yang dituliskan ayat Al-Quran. Itu mushaf namanya. Wal abdul muslimu, dan enggak boleh menjual kepada orang kafir budak yang muslim. Kita jual budak muslim kepada orang kafir, enggak boleh. Ya, khawatir nanti takut diajak kepada kekufuran. Wala yuba'u min usilahu in kana min ahlil arbi. Dan tidak boleh dijual kepada orang kafir akan senjata. Enggak boleh. Dulu pedang, tombak, sekarang enggak boleh. Jika ada, enggak boleh. Haram jika ada, dia itu termasuk kafir harbi, orang yang memerangi kaum muslim. Enggak boleh kita jual senjata sama dia. Berarti kalau dia enggak memerangi, enggak apa-apa. Dia orang yang siap hidup damai sama orang muslim, enggak apa-apa. Jual senjata sama dia.
Ya. Wala yang bagi bai'ul khamri tidak boleh, wala ya juzu bai'ul khamri tidak boleh menjual khamar. Enggak boleh jual khamar. Wal wan wal wadaki lemak, wal wadaki najisi, dan enggak boleh menjual lemak daging yang bernajis. Wal aji, dan tidak boleh menjual daging gajah. Wala syira'uha, tidak boleh juga membelinya. Wa yajuzu, dan boleh bai'u dunil ladzi najasa bi'uqu'in najasatin bi, dan boleh menjual minyak yang najis ia dengan sebab jatuh najis padanya. Wala yajuzu, dan boleh dan tidak boleh bai'ul kalbi menjual anjing. Tidak boleh menjual anjing. Wal hasyarati, dan serangga. Wal malahi, alat alat musik apa nih? Gitar, piano, ini memang berbeda pendapat para ulama masalah ini. Kita menghormati juga yang berbeda. Wa yajuzu bai'u ma 'alaihi suwaru min al-farsi wasti'mal, dan boleh menjual sesuatu yang di atasnya ada gambar-gambar daripada hamparan, dan boleh juga menggunakannya. Jadi boleh menjual sesuatu yang di atasnya ada gambar-gambar, menjual minal farsi daripada amparan. Jadi amparan yang di atasnya ada gambar-gambar, boleh menjualnya, menggunakannya juga boleh. Sebenarnya kan gambar-gambar. Nikahulih alaihissalatu wassalam ni Aisyah radhiyallahu anha, ittaqizi minha nama riko. Karena ada perkata, karena sabda Nabi alaihissalatu wassalam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ittaqizi minha nama riko. Jadikan olehmu daripadanya bantal. Jadi oleh Siti Aisyah, bonekanya itu dijadiin bantal. Jadi boleh tuh nanti boneka, tapi dibuat bantal mainan. Wala yajuzu istimaluha, mansubatan wa yajuzu maudu'atan, dan tidak boleh menggunakannya. Menggunakannya artinya apa? Boneka, menggunakannya dalam posisi berdiri, jadi ditaruh berdiri, dipanjang masa kita. Wajuzu, dan boleh mau akan hal keadaannya diletakkan. Jadi kalau tergeletaknya boleh. Jadi kalau tergeletak buat apa? Orang kagak mau. Jadi kalau begitu mending jangan. Jadi kalau boneka kita panjang itu nggak boleh. Mereka dibuat pantang boleh. Seperti Sayyidah Aisyah. Jadi jangan sampai di rumah kita ada
patung maha banyak. Kan suka anak kita beli itu ya, beruang-beruangan ya, kucing-kucingan ya. Kalau kita dijadiin bantal di kamar, banyak banget yang kayak begitu. Wayang bagi dan siogianya ayakuna mamlukan makmuran ala taslim ini, bahwa barang yang dijual itu dimiliki lagi dimampukan untuk menyerahkannya. Jadi mampu untuk menyerahkannya, kalau enggak mampu enggak apa-apa. Saya jual burung saya, mana yang lagi terbang? Enggak boleh. Emang enggak terbang, dia kabur. Gua jual malu murah. Maklumal aini, diketahui zatnya. Wa yambaghi ayatnya bilafzin ijabi wa qabul. Dan seyogianya bahwa datang ia dengan lafaz ijab dan qabul. Ya. Ini dalam mazhab kita begini, ada ijab, ada qabul. Tapi zaman sekarang enggak ada. Ya kita enggak bisa berhindar dari zaman ini. Jadi kita sesungguhnya muamalah kita tidak semuanya bermadzhab syar'i. Kalau begitu bagaimana? Ya kan, bagaimana? Enggak apa-apa, pakai mazhab yang lain. Kenapa? Kondisinya udah kayak begini. Coba kalau mama kamu pergi ke supermarket, terapin ini. Bu, saya beli barangnya. Kata ibu-ibunya, liatin kita. Bukan dia bilang, saya jual barang saya, bukan. Malah diliatin kita, enggak ngerti dia. Jadi aneh. Emang udah kayak begini, modelnya zamannya. Jadi enggak apa-apa kita pakai mazhab yang lain, yaitu mazhab Hanafi, yang di situ yang penting ada ketahuan ya, saling ridho di situ. Wa fil muhaqqarati wal mar'umati qawlun aw wajhun, dan pada segala yang hina, maksudnya kecil-kecil, dan makanan-makanan, ada satu pendapat atau satu wajah, kharraja Ibnu Suraij, yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Suraij, annahu bahwasanya yakfi, cukup ya padanya, al mu'athatu lima sisil ajati, mu'atoh, jual beli enggak pakai ijab qabul karena sudah menyentuh hajat, boleh. Jadi barang-barang yang al-muhaqqarat wal maqumat, barang-barang yang kecil secara huruf dia dinilai kecil, satu batang rokok kecil enggak? Kecil. Kalau satu bungkus, langsung kecil juga ya. Kecuali TV baru gede ya. Lemari gede ya. Jadi kecil gedenya lihat huruf. Bagaimana? HP termasuk gede ya. Jual beli HP termasuk gede. Ini bukan muhaqqarat, bukan nih. Ya. Berarti ini enggak boleh. Baik ulung atau enggak boleh. Ya, harus pakai ijab qabul dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi siapa sekarang? Enggak ngerti.
Wa amar riba, dan adapun jual beli riba, faqad warada. Nah, adapun riba, adapun riba, faqad warada fi ta'dilatun katsiratun falyahtaris minhu. Maka sungguh telah datang padanya ancaman-ancaman yang banyak, maka hendaklah ia berhati-hati darinya. Nah, jadi jangan sampai kita kena riba. Jauhin. Wassalamu mubah, jual beli salam boleh, mubah, pesan, jual beli pesan boleh. Wa kadzal ijaratu wa syira'u wa syara'itu hak mustawfatun fi kutubil fikhi wa ya, tutannya. Dan begitu, dan seperti ini pula ya, sewa dan syarat-syaratnya itu terpenuhi di dalam kitab-kitab fikih, maka hendaklah engkau mutolaah, melihat lagi kembali ke sana. Wallahu a'lam.